Hello guys, assalamualaikum. So macam mana korang hari ni? Okay ke tak? Sebelum aku mulakan hari ni, mana korang yang baru dalam YouTube channel aku ni, korang boleh subscribe, korang boleh like, korang boleh komen, korang boleh share apa korang buat, korang punya suka lah. Korang buat lah kan. Yang penting subscribe. Jadi kalau korang nak tengok video-video aku yang lepas, silakan, dipersilakan. Cerita dia hari ni, aku tak ada show pun. Hari ni bukan sebab show lah. Jadi aku nak buat video ni, sebenarnya ada satu cerita lah kan. Hari tu, dalam beberapa minggu lepas lah, ada seorang kawan aku ni, kawan tempat belajar aku, tiba-tiba mesej aku, Abang Wan, dia minta tolong aku lah. Sebenarnya aku pun tak tahu kenapa, aku pun tak tahu macam mana dia boleh terfikir nak minta tolong aku buat benda ni. Jadi dia minta tolong aku, suruh macam kawan Abang Wan ni, dia ada buat satu lagu. Lagu biasa je lah, dia orang rakam dekat handphone je. Sekejap lagi aku bagi kau dengar. Dia rakam kat handphone je. Jadi dia nak lagu tu nanti main dekat wedding. Maksud aku, dia nak aku buatkan lagu tu balik. Contohnya macam arrange lagu tu lah. Senang cerita kan. Aku pun for macam, aku macam was-was gak. Aku macam, alamak, boleh ke tak lah. Aku pun tak tahu lah kan, macam mana kan. Lepas tu aku fikir-fikir balik. Lepas tu dia minta tolong aku kan, tolong Aim buat kan, record ni tu kan, Record lagu ni kan. Lepas tu aku pun macam, aku pun memang tak ada langsung lah equipment. So aku macam terfikir kan, Nak minta tolong abang sedara aku. Ya, abang sedara aku. Jadi aku nak minta tolong dia lah. Lepas tu aku fikir-fikir balik macam, alamak, nanti susah pula kan. Nanti susah pula, benda ni kecil-kecil je kan, so tak payah. Jadi aku decide, aku buat lah benda ni kan. Just ambil macam cabaran je lah kan, cabaran yang baru kan. Aku ambil je lah, aku ambil lagu dia, aku dengar balik lagu dia. Lepas tu aku try buat apa yang aku mampu je lah. Bukanlah banyak pun sebenarnya, aku tukar tak ada apa sangat pun. Cuma aku ambil-ambil mana part yang aku boleh buat lah. Maksudnya style aku sendiri lah. Okay lah, aku bagi kau dengar dulu macam mana lagu dia yang dia hantar kat aku lah, yang dia hantar kat aku. Jom. Okay, ni lah lagu yang dia hantar kat aku. Ni lagu dia. Jadi macam ni lah, kita dengar dulu lagu yang dia hantar dekat aku lah, macam mana dia punya ni kan. Lagu dia jiwang sikit. Dah. Jadi itulah sebuah sikit kan. Dia cuma bagi macam tu lah. Dia pun record masa tu, dia kata tepi jalan je. Jadi dia cuma bagi aku macam gitar, dia main gitar, verse, bridge, chorus, macam tu je dia bagi aku. Jadi dia suruh aku macam record balik lah, just record je kan. Dan aku pun macam pening ke, aku fikir kan, macam alamak, macam mana lah aku nak buat ni kan. Jadi aku nak cerita dekat sini, masa aku record tu, aku record dalam phone je. Aku record dalam phone ni je. Aku just guna apps dalam iPhone ni je. Ya.
Live ni, garage band ni. Aku cakap dengan korang, aku je record pakai ni lah. Pakai earphone, iPhone ni. Mic dia. Aku cuma record pakai benda tu je. Handphone, mic ni aku cakap lah. Mic ni aku selalu tape dekat sini lah. Aku selalu tape kat sini supaya dia tangkap bunyi gitar ni lah. Aku pakai gitar ni lah masa record tu. Aku pakai gitar ni lah. Aku decide untuk nak record lagu, nak kira macam buat demo je. Sebenarnya demo je, tak adalah record proper betul-betul pun. Jadi ni je benda-benda yang aku record. Tengok ni. Lepas ni drum, string sikit. Ya, semua ni aku record gunakan earphone ni, mic ni. Cuma gitar je aku record guna ni. Yang drum semua tu aku just guna je program apa yang ada dalam ni kan. Sebenarnya kan, nak cerita korang, sebenarnya app ni memang, app dalam phone ni memang paling berguna lah aku cakap dengan kau, GarageBand ni. Kalau korang rasa korang nak buat music korang sendiri kan, korang just ni je, buka je GarageBand ni kan. Tapi korang kena pandai sikit lah guna, sebab dia memang macam rumit sikit lah kadang-kadang lah. Kalau korang dah biasa, tak ada hal lah. Aku rasa untuk demo, aku rasa dah memang puas hati lah pada aku, demo lah. Jadi korang faham-faham sendiri lah macam mana dia punya kualiti kan. Tak boleh lah nak bezakan kualiti macam mana orang record kat studio dengan orang record macam aku record macam ni kan. Jadi sekarang, okay, jadi ni lagu dia yang aku hantar dekat dia. Jadi ni lah lagu dia, jom kita dengar. Part nyanyi dia. Time ni aku just, aku cuma plucking lah. Aku main drum tak kisah sangat. Jadi drum ni kalau korang boleh dengar memang basic kan. Ni aku semua dekat mic dekat sini je. Buat diri
Habis. Jadi tu je yang aku buat. Macam aku cakap lah, tak banyak pun benda aku tambah. Sikit-sikit je daripada apa yang dia buat tu. Kod dia semua aku je ada tukar-tukar sikit je lah. Tukar-tukar sikit je kod dia. Tambah-tambah sikit. Tak ada banyak pun. Yang lain semua melodi aku tak ada sentuh langsung. Aku cuma masukkan tu je lah. Aku, apa yang aku record, aku masukkan benda-benda yang macam contoh drum, string, gitar, plucking kan. Rhythm dia macam tu. Solo dia, intro dia. Tengah tu ada sikit tambah tu kan. Cuma benda-benda macam tu je lah aku tambah. Tak ada banyak benda pun. Pada aku sama je lagu dia, sama je. Jadi kesimpulan dia kat sini, aku nak cerita kat korang sebenarnya. Kalau korang nak adalah macam contoh nak niat, pada aku, kalau korang nak buat YouTube cover ke atau apa-apa contoh macam tu kan, benda-benda yang simple-simple tu, korang boleh je guna GarageBand ni sebenarnya. Pada aku, kualiti dia boleh, aku boleh katakan macam, kalau nak dibandingkan dengan studio punya kualiti, korang memang bawah lah, agak bawah lah. Kita kan, kita ni agak bawah lah untuk pada studio punya kualiti. Tapi pada aku, untuk kalau kau nak buat demo ataupun kau nak buat YouTube cover kan, korang boleh je guna benda ni. Asalkan korang guna equipment, contoh equipment yang cukup kan. Macam aku guna earphone ni je, memang kualiti dia korang boleh dengar lah kan. Nak dibandingkan dengan tu memang tak mampu lah kan. Jadi pada aku, It's okay lah. Dia macam tengah-tengah lah, tengah-tengah. Okay lah pada aku. Itulah sebenarnya cerita aku hari ni. Aku nak cerita yang aku tolong kawan aku ni lah untuk buatkan dia punya ni. Kawan yang kawan dia ni nak guna lagu ni untuk wedding dia nanti. Dia nak kahwin. Dia nak buat, dia buat lagu ni untuk bakal isteri dia. Jadi aku just tolong je lah apa yang aku boleh tolong kan. Hari ni pun tak ada buat apa-apa. InsyaAllah akan datang, video-video akan datang, insyaAllah akan ada. Jangan lupa subscribe je YouTube channel ni untuk tahu update-update yang terbaru lah aku upload video kan. Tu je untuk hari ni. Okay, thank you. Thanks for watching. Assalamualaikum. I can't walk out because I love you too much, baby.